Assalamualaikum teman. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara top up saldo OVO via Alfamart. Mungkin dari kita ada yang ingin menggunakan OVO untuk belanja online, Grab, ataupun yang lainnya karena pembayarannya yang mudah dan banyak promo yang ditawarkan ketika bertransaksi menggunakan OVO. Oke, tanpa berlama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik teman, untuk mengisi saldo OVO via Alfamart, kita tidak bisa langsung menggunakan aplikasi OVO untuk pengaturan top up-nya. Melainkan, kita membutuhkan salah satu partnernya yaitu Tokopedia. Jadi, buat teman-teman yang belum install aplikasi Tokopedia, langsung saja unduh dan registrasi akun. Pastikan juga nomor telepon yang digunakan pada saat pendaftaran aplikasi Tokopedia sama dengan yang digunakan pada aplikasi OVO. Oke, jika sudah, langsung saja kita buka aplikasi Tokopedia. Nah, sudah masuk tampilan awal dari aplikasi Tokopedia. Langsung saja kita pilih top up OVO. Nah, kemudian kita pilih top up. Nah, di sini kita akan memasukkan jumlah nominal yang akan kita isi. Di sini sudah tersedia dari 50.000 sampai 900.000. Atau kita juga bisa masukkan secara manual, kita ketik. Nah, di sini minimal top up-nya adalah 10.000. Dan misalnya di sini saya akan mengisi 60.000, maka saya ketik 60.000. Nah, oke juga sudah, langsung saja kita pilih top up. Nah, di sini setelah masuk halaman checkout, ada keterangan saldo OVO di awalnya yaitu 1.299, kemudian nomor telepon kita dan nominal top up yang akan kita isi yaitu 60.000. Oke, selanjutnya kita pilih pembayaran. Nah, di sini metode pembayarannya sudah terotomatis memilih Alfamart. Nah, di sini ada ringkasan pembayarannya, ada total tagihan yaitu Rp60.000 dan biaya layanan atau administrasi sebesar Rp2.500. Oh ya, ketika metode pembayarannya ini belum Alfamart, kita bisa memilihnya di lihat semua dan kita cari via Alfamart. Ini Alfamart, kita klik. Oke, jika sudah, selanjutnya kita pilih bayar. Oke, selanjutnya kita masuk ke selesaikan pembayaran. Di sini ada batas akhir pembayaran, kemudian via Alfamart, kemudian ada kode pembayaran. Nah, kode pembayaran ini yang akan kita gunakan untuk bertransaksi lewat kasir Alfamart. Nah, kemudian ada total pembayarannya yaitu sebesar Rp62.500. Oke, juga sudah tampilannya seperti ini. Langsung saja kita OTW ke Alfamart untuk melakukan pembayaran. Oke, langsung saja kita ke Alfamart. Ya, kita sudah berada di depan Alfamart. Langsung saja kita menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Oke, kita ngantri dulu. Oh iya, karena kode pembayarannya ada di HP ini, jadi kita skip aja lanjut ketika pembayaran sudah selesai. Oke? Oke teman-teman, kita sudah melakukan pembayaran di Alfamart dan juga sudah terima struknya. Nah, ini ya, Rp62.500 sama dengan yang tertera di aplikasi. Oh iya, ketika kita berada di kasir Alfamart, kita bilangnya ingin pembayaran Tokopedia ya, bukan ingin top up saldo OVO. Karena nanti kasirnya bisa salah paham. Oke, sekarang langsung aja kita cek aplikasi OVO dan apakah saldo sudah masuk atau belum. Oke, kita langsung aja buka. Nah, ini ya, saldo awal saya yang tadinya 1.299 menjadi 61.299. Berarti top up saldo OVO via Alfamart telah berhasil. Yaitu tadi bagaimana cara untuk top up saldo OVO via Alfamart. Jika saldo sudah terisi, langsung saja kita bisa gunakan untuk pembayaran PLN, pulsa, voucher game, atau yang lainnya. Atau bisa juga kita gunakan untuk belanja di aplikasi Tokopedia. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Saya Sredis, sampai jumpa di video berikutnya.
Ya, kita dapat melakukan pembayaran atau tagihan dengan mudah dengan aplikasi OVO. Oke, mantap.